Maafkanlah. Baris-baris. Selamat para pemimpin. Benar. Terus. Satu dua. Sudah. Ya, karena memang manusia berencana, Allah menentukan. Kamu modal nikah mah? Kurang. Kurang. Kalau kayak gini. Intinya Bang Arif itu deketin ibu dulu, sama kayak Rian deketin ibu kan? Tapi Bang kena Bang lagi. Keduanya Bang. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya ada di part 2. Oke, guys. Jadi kita lanjutin di vlog yang kemarin, yang waktu kita minta modal nikah sama ibu. Om enggak mau minta aku kasih aku modal ituan. Boleh. Doa yang paling penting. Oh, betul, benar sih. Doa iya sih. Kalau ada doa kelancaran enggak akan bisa berjalan. Ya. Setuju. Ya kan, Om. Ini aja, Om. Wah. Pinjam ya, Bu. Pinjam Abang Ter aku bawa ke sana. Izin, aku pinjam. Izin ya, Ibu. Jadi, hari ini aku mau lanjutin part 2 yang kemarin. Yang kita minta modal nikah. Tapi aku punya surprise buat kamu. Taraaa! Kamu tahu? Lemon Nilo, kesukaan netizen dan Ricis TR semuanya. Kalau kemarin yang rebus ayam bawang, sekarang yang mie goreng. Yang aku bilang favorit aku. Yang gorengnya perdana ya? Yang kamu cicipin kemarin rebus. Iya, sekarang aku mau racunin Abang TR makan yang goreng, yang dimana kalau kalian inget aku tuh setiap vlog pasti lemon itu yang goreng. Anda siap? Tara, ini dia menu spesial hari ini untuk Abang TR yang spesial di hari ini. Gitu. Nih ya, kita coba ya suapan pertama. Kali ini aku nggak akan bilang yang jomblo pasti mangap. Jadi? Yang lagi bahagia pasti mangap. Bismillah. Abang TR tahu kan, aku tuh selalu pilih dan cari menu makanan. Tapi tuh ujung-ujungnya pasti pengennya mie instan lagi. Jadi tiap hari makan ini ya. Jadi kemarin ini kuah, kan? Ini yang goreng lagi. Tapi bukan cuma Ricis doang nih. Tapi keponakan Icis, Abang TR, keluarga maunya makan mie instan, apalagi Lemonilo. Dan kita semua tuh nggak perlu khawatir karena selalu pilih mie Lemonilo. Mie tanpa jatah yang bisa kita makan sepuasnya. Lihat ya, Bang Ter aja dari tadi nggak berhenti makan, woi. Bang Ter tahu kan, mie Lemonilo ini tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan rasanya enak banget kan? Enak banget. Berarti ini mie ini memang benar-benar sehat ya, nggak ada bahan pengawetnya lagi nih. Parah. Warna hijaunya ini dibuat dengan sari pati bayam, jadi warnanya benar-benar kayak sayuran banget ya kan? Iya, agak-agak hijau gitu ya. Dan air rebusannya jernih banget, kalian lihat sendiri deh. Nih ya, yang jomblo pasti mangap. Tinggi dong jadinya. Kalau kali ini yang udah subscribe pasti mangap. Keluarga aku pasti suka banget sih. Aku pengen racunin semua orang makan Lemonilo sekarang juga. Kalau saran aku ya, saran juga mendingan kita semua jadi pahlawan keluarga dengan cara pilih mie Lemonilo. Nggak tahu mau nggak ya sekarang juga. Karena kalau kita udah pilih yang terbaik, ngapain pilih yang lain? Tas dulu. Contohnya? Contohnya Kang Muding. Kamu kan yang terbaik soalnya. Jadi terbaik itu udah mencakup semua deh. Abisin. Aduh, kita lanjut di part 2. Subscribe ya, guys. Oke, sekarang kita gantian tanya. Kalau Mas Arif sampai milih Mbak Cindy apa waktu itu? Milihnya. Pertimbangannya. Karena udah dekat ya dari awal ya. Jangan kayak aku sama lo kayak Mbak Cindy. Mbak Cindy dulu terus jadi ketemu cewek lain nggak ada. Mana sih? Oh ini dia baru nyampe Jakarta ketemunya Mbak Cindy. Iya. Belum pernah ketemu yang lain sih. Intinya Bang Arif itu deketin ibu dulu sama
Tapi Bang kena Bang lagi. Keduanya Bang. Ketemunya pas lagi ujian. Jadi pas ujian masuk ke dokteran itu, ibu enggak deketin Bang Arif duluan. Oh. Karena Bang Arif ini sumringah gitu kan, ketemu seorang ibu ibu yang baik kayak Ibu Unifa kan, jadinya ibu baik banget. Akhirnya dia perhatian, Ibu. Kata apa yang pertama yang Mas Arif ingat dari ucapan ibu yang pertama kali? Hai Kak atau Nak atau apa? Nah. Abang. Coba kita mencoba long term distance. Kelas back, flashback. Yes. Nah, ngomong apa pertama kali? Nah, sini duduk di belakang ibu. Gitu. Terus setelah manggil, ditanyain sama siapa kita kesini gitu. Terus udah sendiri bu. Mana orang tuanya? Di Tembaru, aku bilangin kan. Wah hebat ya, dia mandiri. Gitu. Apakah betul? Alhamdulillah kita nggak pakai bank itu ya. Mandiri. Nggak, apakah betul kita akan lihat cuplikan videonya ya? Nggak ada. Nggak ada. Reka ulang. Dia capek syutingnya ntar Mas Eri. Oh, gue jadi ibu. Fazo. Ibu masa mau di. Ya, Rian jadi ini. Jadi Mbak Cindy. Rian jadi Mbak Cindy sama ibu. Ayo Rian. Baju ibu udah bagus banget waktu itu ya. Iya. Kayak gini. Kalau ingat Mas Arif, ibu pakai baju apa waktu itu? Baju hitam. Ayo. Ibu tuh suka berbunga. Ibu pakai baju apa? Bunga-bunga. Anggap aja banyak bunga. Yang bunga-bunga ya, bunga-bunga. Jadi itu nih. Waktu itu ibu antingnya gede banget. Yang duduk siapa Mas Arif atau ibu? Ibu duduk waktu itu. Lu manggil aku apa gigi? Aku di depan. Kalem. Iya. Yeah. Ibu. Ini antingnya ibu gede banget ya. Bang, iya. Nah. Satu lagi, Cuk. Oh, iya, harus dua. Pokoknya ibu waktu nganterin Mbak Cindy tes, itu fashionable banget ibu ya. Rian, ayo Rian jadi Mbak Cindy Rian. Jangan panggil ibu ya. Ibu. Jangan. Ibu. Ayo Rian jadi Mbak Cindy Rian di sebelahnya ibu Rian. Ibu, oh waktu itu ibu bawa dompet apa enggak? Tasnya gede banget. Bukan kebalik. Ada Mbak Cindy sebelahnya. Ada tasnya kata ibu, pakai tas ini bu. Bukan apa-apa, ini bukan mirip ibu kita, tapi kayak boneka telur. Boneka santet. Mbak Cindy, kan ibu dulu mantan model Batam. Capture dulu ya. Bang Arif di mana tadi waktu itu? Waktu di sini. Gue selalu di situ. Lagi ngapain? Apa? Lagi ngapain waktu? Gua buku waktu itu. Buku membaca. Oh, ujian. Terus ibu di sini. Ibu sini itu sadar. Mbak Sini di mana? Mbak Sini sebelah sini. Iya, saya di pojokan situ sebenarnya. Oh, di pojokan situ. Tuh, langsung ada jurinya loh. Ah, ada jurinya. Nah, terus Bang Arif di mana Bang Arif? Di sini. Oh, maksud jadi Bang Arif. Iya. Belajar. Di sini. Ada show dari ininya dong kayak FTV. Iya, nanti sabar. Ini kan close up dulu ceritanya ibu close up. Action dong, bilang action. Ibu close up. Action. Oke. Nak. Emang gitu gua dulu. Ibu enggak gitu. Nak. Emang waiter sih. Ya ibu. Terus dari sini juga. Oh, jangan ada. Belum mulai. Iya bu, sendirian. Jatuhnya kayak apa? Eh, kalau penampakan, ibu dimajari senyumnya. Jadi penampakan. Emang gitu, Mas Arif tadi bikin ceritanya gitu. Sendirian aja. Iya bu, sendirian aja. Emang keluarganya di mana? Gak ikut bu, sendirian di Jakarta. Iya bu, ih serem tau. Masa ibu ngomong enggak gitu? Mandiri ya. Iya, kamu BCA. Terus apa lagi Mas Arif? Kenalin anak ibu. Oh iya, kenalin Joms ya. Enggak pakai Joms. Oh. Tanya dia udah punya pacar belum? Enggak, gak ngomong langsung kenalin ya. Kenalin anak ibu. Iya. Cantik saya. Terus bu, terus ngomong apa lagi? Nanti jadi teman ya.
nanti kalau keterima jadi temen ya. Iya bu. jagain anak ibu. Emang iya? Emang iya? Enggak bu. Emang apa lagi bu? Siapa yang disuruh jagain mbak itu mbak? Siapa mbak itu jagain mbak? Siapa yang disuruh jagain mbak? Panik Mbak Cindy, Mbak Cindy panik. Mbak Cindy panik. Setelah itu mau apa? Siapa? Cowok yang mana yang jagain? Kenapa jadi berantem sih di sini? Ini kan rekonstruksi apalagi? Oh iya, kan Arif kan sendiri ya. Yang lain-lain pada temenin bapak ibunya, dia sendiri. Jadi ibu tuh langsung mau. Ibu itu jiwa-jiwa pencarian bakatnya keluar di situ ya. Ibu temenin. Ibu waktu sebelum milih Mas Arif sebenarnya milih yang lain. Oke. Cakip cuk. Oh ini aja deh. Tadinya Mas Arif lah yang dipanggil. Oh gitu. Nah, gitu. Menemukan bakat yang ada di Bang Arif. Terus apa lagi? Di obrolan setelah duduk apalagi setelah kenalan sama Mbak Cindy. Belajar apa? Malu-malu enggak Bang Arif waktu itu? Enggak sih. Iya, Bang Arif tuh culun banget. Culun? Ini rambutnya di tengah. Rapi dong. Rapi. Terus ngomong apa lagi? Nah iya gitu. Terus ngomong apa lagi, Mas? Ngobrol sama ibu tentang itu ya? Kesukaannya apa? Gitu. Daerah-daerah soalnya. Ah, daerah dari mana? Kenapa enggak dari mana? Ibu punya saudara juga di Pekanbaru gitu. Oh. Iya, dialog. Hey, ibu juga punya saudara di Pekanbaru. Jangankan Pekanbaru yang pekan lama, pekan kemarin juga ibu punya saudara di situ. Oh iya, kok ibu tahu saya dari Pekanbaru, Bu? Belum nasi. Nak, lapar enggak sih, Nak? Iya lumayan, Bu. Sin. Ini kita lagi terus ngobrol kan, apa lagi? Kan ngobrol. Apa yang waktu itu ibu sampai tertarik pengen ngobrol sama Mas Arif? Karena suringan. Ibu, dia Arif sendiri yang sendiri, yang lain-lainnya ditemui. Oh, lebih ke kasihan aja ya. Oh, lebih ke iba. Ada daerah ke Jakarta iba. Sendiri. Oh, iba. Iya, kutu buku, diem kaku gitu kayak besi. Astaga. Astaga. Kayak besi. Terus apa lagi setelah ending dari pembicaraan ibu berani sama Mas Arif apa? Tapi berani ya, Rip ya. Yang lain-lain pada enggak berani, pada takut ditemenin. Tuh, Tuhan temenin mulu. Tanya, tanya. Tua. Mas, ini siapa sih? Enggak, ini ibu yang nemenin anaknya juga. Akhirnya dari itu ketemu lagi kapan? Seminggu kemudian ya? Outbound. Enggak, tahun depan. Outbound. Iya, outbound. Outbound. Jadi kita terima. Oh, kita diterima. Sampai kemarin adegan outbound enggak? Outbound itu ibu waktu itu enggak ikut. Outbound itu push up, rolling. Oh. Nah ayo Fazul sama ini jadi Mbak Cindy sama Mas Arif. Ayo. Mas Arif sama dokter Cindy itu outboundnya di mana nih? Buat masuk dokter apa yang masuk ini? Abi. Kita outboundnya sama tentara. Outbound tentara kan veteran. Maaf ya nak, ibu gerah banget. Udah yang penting kita bisa udah merekonstruksi adegan di mana pertama kali ibu ketemu dengan Mas Arif. Iya, ya, doakan semoga. Dan ini ibu, satu pertanyaan lagi ibu, ya, apa yang itu membuat ibu menerima Mas Arif untuk menikahi? Apa itu? Ini. Kaget. Mbak Cindy, apa yang bikin ibu menerima? Arif walaupun nggak ada Mbak Cindy, Arif sering nemenin ibu ya. Iya. Huh? Kan nemenin ibu belanja, terus Mbak Cindy nggak boleh, Arifnya marah. Oh. Itu yang belanja itu. Ada itu. Ya Allah, kasa ya. Dari tadi gue begini. Memang bukan mirip ibu, orang gila tebet. Intinya ibu suka anak-anaknya dan calon-calon anaknya yang laki-laki itu mendekati ibu dan yang sama ibu ya, Bu ya. Kok yang nganggung Rian? Bisa aja. Kalau menurut ibu Rian bagaimana, Bu? Rian. Part 2 ya. Eh, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan yang lain.